Unjuk rasa menentang invasi Rusia ke Ukraina terus bermunculan di sejumlah negara. Di Melbourne, Australia dan Seoul, Korea Selatan, ratusan orang turun ke jalan meminta Rusia menghentikan serangan terhadap Ukraina. Minggu 27 Februari 2022, ratusan orang di Melbourne, Australia melakukan unjuk rasa mengecam tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengerahkan kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina. Pengunjuk rasa datang sambil membawa poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap Rusia dan meminta agar penyerangan tersebut segera dihentikan. Anggota Parlemen Australia, Bill Shorten, yang juga hadir dalam aksi tersebut menyebut permasalahan yang terjadi di Ukraina merupakan permasalahan dunia. This fight in the Ukraine is everyone's business, is everyone's struggle, because we believe in this country, in freedom. Where someone is imprisoned somewhere else, then we are all imprisoned here. Di Seoul, ibu kota Korea Selatan, Minggu 27 Februari, ratusan warga negara Ukraina yang tinggal di Seoul berunjuk rasa di depan kantor kedutaan besar Rusia di Seoul. Mereka membawa poster dengan foto Presiden Rusia Vladimir Putin yang digambar menyerupai pemimpin Nazi Adolf Hitler. Pengunjuk rasa meminta Rusia agar segera menghentikan serangan ke Ukraina dan menyebut tindakan Rusia merupakan upaya genosida. Saya ke Rusia 중부에게 드리고 말씀드리고 싶은 거는 이 전쟁을 단전 멈추고 일반 시민들을 살려주고 우크라이나 그 우크라이나 단원의 독립을 독립된 국가라서 당장의 전쟁 멈추고 시민들의 학살을 멈춰야 된다고 전달하고 싶어요.